Halo, halo, sasaraka semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petro Asia 1000cc EV spec modern dia, yang paling full spec lah. Tahun dia pun 2023, setahun lebih punya kereta sahaja. Mileage pun baru jalan 13,000 sahaja under warranty Petro sana. Okay, so mari kita tengok yang ini kereta condition so far macam mana. Jom. Okay, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta interior tanah dengan luar macam mana. Okay, let's go. Okay, so far you boleh tengok ah, yang ini kereta cap memang original lagi ah. Ha, kereta I tapak ini kereta ah. Pun sangat macam susah tapak macam ni kereta. Cantik-cantik. Lagi mileage pun kurang jalan. Ha, so kalau minat boleh datang contact sama saya. Okay, so ah, nampak ada sikit sini lah, ada cara sikit je. Okay, tengah sini. Okay, lain sini so okay. Tak ada game, tak ada apa-apa lah, semua clear. I memang pakai tahu cun-cun lah ini kereta. Pakai tahu condition dia macam mana, body dia cap macam mana. Tengah sini bumper lah, bumper sini ada kena cara sikit. Sini ya, sikit-sikit. So ini I tak ada buat lagi lah. Nanti buat kalau soal ada lain sikit. Kalau you minat, I baru kasih cap balik. Okay. So belakang sini okey. Tak tahu apa ah, sini okey. So sini bumper pun okey juga. Atas sini semua sekali okey juga. Tengoklah semua sekali ya. I tolong check betul-betul ini kereta. Lampu belakang pun tak ada kena pecah apa-apa, semua clear. Nampak semua sekali. Sini pun okey juga. Tak ada gemek ah. Okey, tak ada gemek, semua sekali clear. Okey. Skirt dia bawah semua sekali pun cantik-cantik juga. Tengah sini lah, sini pun sikit ada kena cara sikit. Okay. Nah, sini so okay lah. Lepas sini, tengah sini ada sikit kena. Nampak? Tengah sini sikit. Sikit sini. Okay. Lampu semua okay, cantik-cantik ya. Sensor dekat sini. Okay. Ini tail light dia. Okay. Depan so okay, tak ada masalah apa. Molek dia pun okay juga. Semua cantik-cantik juga. Salon semua okay juga. Nampak lampu dia semua okey lagi. Memang okey, cun-cun lah. Sini pun okey, tak ada masalah apa. Okey. So, cermin pun tak ada kena pisah apa-apa lah. Semua sekali, tengok. Yang paling full spec lah. Nampak tak, sensor semua ada dekat sini. Semua sekali ada. Atas memun, semua sekali pun cantik-cantik juga. Cuba saya tadi kasih tahu merah. Tak cantik main tempat, saya suruh bagi tahu. Okey. So, lima dia pun pakai sama original. Dia pakai mesaj ah, ai tolong cari ya. Dekat sini 175 65 14 enjin. Okey. So tengok dalam sama sekali. Sama juga originalnya. Tayar bunga masuk tangan ada lagi dekat 50% lah. Okey. Tapi sini memang you tengok kurang sebab dia ini tayar dia motor nanti pakai Toyo punya. Okey. Nampak tak? Ada lagi lekat masuk tangan, ada panggil lagi lah. Kalau you macam ni tengok memang ada kurang. Tapi ai masuk tangan so tahu. Dekat 50% ada lagi. Okey. Tengok tanah semua sekali. Okey. Nampak tak aircon? Air ini aircon air ah. Ini bukan minyak ah. Tengok semua air dia. Sangat sejuk. Sebab sekarang luar sangat panas, I kasi start jalan. Okey. Tengok depan tayar masuk tangan pun lebih kurang lah. 50% sampai 60%. Okey. Tengok tutup kawan sekali, sama juga original. Okey. So tengok ah, memang lawa ini kita. Okey. Tadi saya lupa cakap depan plate berapa. Depan plate saya tengok so far ada lagi 60% lah. Ada 60% lagi. Okey. Depan sama jugalah, ada lagi dekat 60% tayar bunga dia. Okey. Tutup kamu sekali, sama juga semua sekali ada. Okey. So belakang masuk tangan pun lebih kurang lah 50% tengok lah, nampak. Masih ni boleh nampak lah banyak bunga lagi. Okey. Tengok talon, tutup kamu semua sekali ada juga. Tapi kan pun sama juga original. Memang mesti lawan ni kita. Asia kalau minat ini kita boleh contact sama saya. Okey. So sekarang kita tengok talam. Nampak talam di basic. Seat dah. Dia spoiler ada itu leather, spoiler dia pakai tangkain. Nampak tapi special. Tengok macam cantik lah, tengok semua sekali. Airbag sini ada satu, sana pun ada juga. Airbag depan rasa ada 6 airbag. Nanti bagi tunjuk tau. Okey. Nampak tak sekali. Memang cun lah. Okey. Memang cun-cun ini kereta. Okey. Tengok tepi. Sama sekali.
Sampai tak lama. Sama sekali ya. Memang cantik-cantik ya. Sama sekali. Okey. Tengok tepi gambar ya. Original sampai bawa. Tengok nak nampak semua sekali. Okey. Nampak bawa semua sekali. Stiker semua original lagi. 100% tak ada panci mi kereta ha. Jangan ni tanya saya kenapa setahun kereta mau jual. Owner dia dia nak jual, dia ada wang, dia nak tukar kereta apa. Ini tak boleh cakap apa. Tapi confirm kereta tak ada masalah apa. You boleh check ni. Okay. So, tengok tak? Function semua sekali ada. Full spec baru ada macam ni. Okay. Tutup. Wah, tengok. Meter pun sama Activa ni. Nampak tak? Tengok tak? Sama Auja ni. Dia meter semua sekali. Steering pun cantik-cantik juga. Sama-sama Activa sama itu Auja ni. Steering dia. Semua sekali. Tengok. Memang cantik-cantik ini kereta. So, nampak tak? Reverse camera semua yang original. Okay. So nampak sama sekali. Memang cun lah. CVT ke apa? Buka seat dekat sini. Buka itu pintu tepi. Okay. Nampak sama sekali. Pakai tengok airbag dekat sini. Sini steering tengah tepi. Depan sudah enam airbag. Lagi itu kamera semua sekali owner suruh pasang. You tak boleh buat apa lagi. Memang cun ini kereta. Okay. Nanti kita tengok untuk belakang. So depan kasih tahu dulu. Nampak lah buka semua sekali. Okay. Memang cun lah. Ni dua pasang soket. Sini ada satu. Yang sini biasalah. Okay. Sub mirror. Tengok. Simpan. Semua okay. Tak ada masalah apa semua. Tengok nak buka. Okay. Cermin dia. Itu barang semua jangan risau lah. Ini semua under warranty ni lah. Bos. Kalau ada masalah apa, you semua boleh kena grant ni. Aircon pun sama juga. Okay. So sekarang kita tengok untuk belakang. Sorry. Tadi saya lupa cakap. Nampak tak? Baris dia. Okay. So kita tengok depan baris ini. Baris dia berapa? Baris dia jalan 13703 km. Service toy semua dekat sini. Elemen buat masa dekat sini. Pakai tahu lah. Semua sekali ya. Tengok semua cantik-cantik ni. Aircon semua okay. Sini depan pun ada satu low pressure circuit dia. Pakai CVT gearbox lah. Ini you tahu lah. Biasa semua dekat sini. Okay. So kita check dia punya side mirror. Okay, side mirror, simpanan semua okay. Tak ada masalah apa, buka balik. Okay, cermin dia nampak semua okay. Tapi ini barang semua jangan risau lah. Ini semua under warranty lagi. Ini semua under warranty lagi. Kalau ada masalah apa, semua perutu sana boleh claim balik ni. Okay, aircon pun sama juga. Very very sejuk, tengok lah semua sekali. Cantik-cantik ha. Okay, depan agak-agak I suat kasih tengok sampai habis lah. Kita sekarang tengok untuk belakang. Okay. Okay, so kita tengok belakang seat ni ha. Dia sama juga. Dia sini ada leather, dia sini pakai kain. Nampak tak? Dia ada macam two-tron. Dia special sikit. Okay, nampak semua sekali. Okay ha, cantik-cantik. Carpet sama, dia pakai itu tutu. Tutu ni tu, carpet dia bawa original dia. Nampak tak? Ini owner pun suruh pasang ini carpet dua kasih lah. Tengok belakang. Okay, semua sekali. Sampai belakang. Tengok tapi papan dia semua okey punya. Ini sudah paling full speed ni asyik lah. Ini colour dulu pun kurang special punya colour ini. Tengok tepi gam sampai bawa semua sekali. Okay. So kita tengok untuk belakang. Nampak lampu dia semua okey. Tak ada masalah apa. Asyik AW. Okay. Once. Semua sekali. Okay. Okay, so kita sekarang buka. Okay. So belakang dia bukan sangat besar lah. Nanti berapa liter I tahu, I tulis kat sini, I bagi customer tahu. Okay. So kita tengok tepi ya. Nampak tak? Ini marking dia semua original. Tak ada kena buka ni ya, semua sekali. Nampak? Marking dia semua sekali original ni. Ini kita bukan cakap ada kena langgar pada jual. Ini memang cun-cun lah original. Nampak semua sekali. Okay. Tutup kamu sekali, semua sekali. Spare tayar kita tengok ada pakai tak? Nampak spare tayar? Langsung tak ada pakai ni. Baru-baru lagi. Tengok bawa dia gam. Original gam. Okay. Tas dia. So kita tunjuk tengok bawah. Macam mana kereta, you tengok habis lah kereta ini. Okay, tutup balik. Ini brake JB ya, brake JB ya. Okay. So tengok semua sekali ya, cantik-cantik ya. Tak ada masalah apa ya. Tepi gam sampai bawah sama juga originalnya. Tengok dalam sama sekali. Very very nice ya. Seat dia sekali, tengok plastik sini semua belum buka lagi. Semua belum buka lagi ni. Okay. Tutup.
Tengok, nompok empat pintu. Semua sekali tengok. So okey ah. Tak ada bangang syarat apa-apa. Tepikan semua sekali. Original sampai bawa semua sekali. Tengok dalam. Complete semua. Okey. Nampak betul stiker semua sekali ya yang original. Okey, so sekarang kita tengok enjin dia macam mana. Okey, so sekarang kita buka enjin dia. Okey, so sama juga nanti ini kereta berapa cc horsepower, I tulis dekat sini, I bagi customer tahu. Okey, nampak? Tutup kamu sekali ada, stiker original ada, tepikan semua original. Nampak tak? Tak terbuka punya, skul dia. Ori lagi, original lagi ya. Tengok tepi semua sekali. Okey, tengok dalam. Ni, semua kan, lampu dia original. Nampak tak semua sekali ya? Memang tak terkena langkah ni kereta, ini kereta. Tengok stiker dia semua sekali. Original lampu dia. Tengok dalam sesi dia. Cun-cun lah ini kereta lah. Memang cun lah tengok. Tak ada leaking, tak ada apa-apa ni lah. Itu barang semua jangan risau ni. Semua under warranty. Okay, under warranty lagi. Okay. Okay, tunjuk tengok bawah. Okay. So, agak-agak saya sudah beritahu lah ini kereta condition so far macam mana. Tutup balik. Okay, so sekarang pergi test drive ini kereta. Bagi customer tahu ini kereta condition so far macam mana. Dia pakai CVT gearbox dia. Okay. Okay, so sekarang kita pakai CVT lah. Kita pergi test drive ini kereta. Bagi customer tahu handbrake. Aircon kerja sikit, sangat sejuk. Okay, masuk D. Okay, let's go. So masuk S lah, nampak? Masuk D sini. S untuk sport. Okay, let's go. Tengok lah, I test bagi customer tengok indicator. Kalau dia main laisak ke, exhaust losak ke apa, semua boleh clean lah. Dia under warranty. Tapi, you mesti mau balik pergi sana servis. Baru dia ada under warranty dalam. Kalau you soal dekat luar servis, memang tak ada under warranty lagi. Ini I pun nak tunjuk, kasih tahu juga. So sekarang kita test lah. So kita ambil ini kita, kita memang tengok ni. Kita memang check dulu ada warranty lagi tak. Kita macam mana, condition macam mana, kita pun sendiri test juga. So sekarang kita test bagi customer tengok lah kereta ni. Yang penting kita ambil kenapa dia baru jalan 13704 km sahaja. Itu baru saya ambil ini kereta. So lagi satu mileage kurang. Nombor dua, dia untuk dia kereta tak ada langgar, tak ada apa, semua yang original. Tengok exhaust dia, very very nice. Tapi tempat ada kereta, saya tak boleh masuk lagi. Tak apa, kita jalan sini lah. So, saya memang boleh janji lah exhaust, laisak semua okey. Tapi, saya pun nak test, kasih tengok jugalah. Kalau ada masalah, you pun jangan risau lah. Semua under warranty ni lah, boleh claim balik ni. Okay. Tengok, saya pakai memang sedap ini kereta. Okay, kita pusing. Ini Asia yang paling full spec ni. Sudah full habis. I tahu dia ada keluar. Ada 4 motor ke? Dia ada G spec, S spec, SE dengan advance lah. Ada 4 4 motor dia. Okay, yang ini paling full spec. Itu harga kalau tak cakap salah kat RM50,000 lah. 49 lebih ke RM50,000. Kalau tahu ni orang boleh komen dekat bawah lah, kasih tahu lah kita harga baru berapa. So nanti saya bagi tahu ini kereta saya jual berapa sahaja. Baru setahun sikit lebih tahun punya kereta je. Okay, tengok semua okey lah ini kereta. Janji betul-betul lah, tak ada masalah apa lah. You kalau minat datang cuma saya je. Kereta ini nak buat full loan pun boleh juga. Kalau dokumen cukup lah, boleh buat full loan. Atau you nak beri cash pun boleh. Beri cash harga saya kasih lagi murah sikit. Okey lah, ini saya agak-agak test sampai habis. Sekarang kita balik, kita main ofik. Kita cerita yang ini harga dia. Tengok, sekejap. Kereta sini banyak. Kita nak jaga-jaga sikit. Mak keluar sini, simpan, mak jaga-jaga. Siap lah. Ini jalan memang kereta banyak, motor pun banyak juga. Kita nak jaga motor, nak jaga kereta.
Okey, keluar-keluar sikit-sikit dulu. Sini tak terkereta. Okey, baru kita jalan. Okey. Di sini ada satu power dia lah. Tapi I suruh test lah pun lebih kurang lah. I masuk power dia, dia meter dia suruh ada colour lain. Nampak lah. Kalau I tutup, dia hijau. Kalau I buka macam orange colour. Tengok. Dia cuba open tarik kuat sikit lah. Macam ni sahaja. Sebab dia 1000cc saja, you nak dia sangat kuat power tak ada. Kalau dia 1000cc untuk turbo dia tak sama. Macam Activa, Activa dia pick up semua okey. Okey, tutup balik je lah, ini power dia. Okey. So ini kita pun agak-agak bagi tahu je. Bagi tahu condition, ada lagat, ada langkah, original. Semua sekali bagi customer tahu lah. Kalau betul minat, you boleh datang jumpa saya. Atau you call sama saya dulu. Panggil dulu kereta ada lagi ke tak ada lagi. Okay, so sekarang kita balik kita main outfit lah. Kita cerita yang ini harga. Bagi harga tau, berapa harga dia kita jual. Cuba you nak minat ini kita. Ini kita memang okay lah. Cuba harga je. Harga tengok you okay ke tak okay sahaja. Kereta memang tak payah cakap apa lagi lah. Macam baru lah kereta ini. Okay, so sekarang kita cari tempat I parking dulu lah. Okay, tak apa sini I kosan reverse. Tengok reverse kamera semua ada. I parking kat sini tepi dulu. Okay, ada reverse kamera, senang sikit. Tengok boleh tengok. Reverse kamera ada, sensor pun ada juga. Masuk tinggi. Kita parking kat sini dulu. Okay, masuk key. Handbrake. Okay, so kakak semua, kalau yang minat yang ini kita Petrol Asia 1000cc Awas modern dia tahun 2023, baru setahun lebih ni kita sahaja. Kalau betul minat, boleh datang cuma sama saya. Saya nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Ini kereta saya. Pengiaga motorkan Kuang Hui ya. Okay, kalau betul minat, datang cuma saya. Okay, so yang ini kita harga. Kalau I jual ada dua harga lah. Kalau untuk beri cash saja, I jual bagi customer set tukar lama sama bersokong RM39,800. Ini untuk cash punya harga lah. Kalau nak untuk pinjaman punya harga, tambah lagi RM2,000, RM41,800. Itu untuk buat lumia lah. Tapi dua-dua harga semua perlu masuk lotek sama insurans lagi. Kalau patut minat, datang cuma sama saya. I nama Andy. Okay, see you later. Bye!